Jack it up. Berikut adalah bahan dan langkah-langkah untuk membuat stun gun 400.000 volt. Yang pertama adalah step up power atau booster 400.000 volt. Ini bisa dibeli di toko online. Banyak dijual di toko-toko online. Kemudian pipa paralon dengan panjang 35 cm dan diameter 1 inch. Kemudian di sini ada modul power bank. Ini untuk ngecas baterai. Saya ambil dari bekas power bank yang sudah tidak terpakai. Kemudian tombol on off atau switch on off. Kemudian ada push button on off juga. Terus ada dua buah dop atau penutup paralon dengan ukuran 1 inch. Kemudian dua buah baut atau pin. Kemudian di sini ada holder baterai 3,7 volt. Dan ini baterai 3,7 voltnya. Oke, langsung saja.
inilah hasilnya setelah kita rakit. Stun gun 400.000 volt. Lumayan untuk mempertahankan diri dari kejahatan. Tapi jangan disalahgunakan. Langsung saja kita coba. Kita on. Stun gun ini bisa di-charge karena saya menggunakan modul power bank. Bisa juga untuk ngecas. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton video tutorial dari saya. Nantikan video tutorial selanjutnya.